Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya pastinya cowok paling ganteng di daerah rumah. Siapa lagi kalau bukan? Kenapa? Kan masa ke distrik sih? Lanjut aja. Enggak, misalkan ada yang komentar-komentar gitu bawaannya emosi gitu loh. Orang lagi ngomong juga. Siapa lagi kalau bukan Billy Saputra. Oke, pastinya pagi hari ini atau siang hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini kita mempunyai acara yang baru di YouTube channel Billy Saputra. Apa namanya? Versus Cino. Kasih tepuk kaki dulu dong buat. Sebelum kita memulai acara Versi Cemol, alangkah baiknya kita memanggil bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini dia, Cimol! Ini bintang tamu luar biasa. Program Cimol, kenapa dia jadi bintang tamu? Ya, jadi program ini, siapapun bintang tamunya, lawannya pasti Cimol gitu. Ya, hostnya gua, kan gak mungkin dia. Udah lu sini, duduk. Masih untung gua kasih program lo. Kalau programnya ini gak jalan, gua bungkus. Gua waktu itu punya program di YouTube channel gua namanya Bimol, Billy Cimol, masak-masak. Alhamdulillah. Bagus. Oke, selanjutnya bintang tamu di Versus Cimol. Kita kedatangan stand up comedy yang lagi naik daun, yang lagi terkenal-terkenalnya. Lucu. Waduh. Gokil. Ganteng. Mukanya tuh 11-12 sama Anjes Mara. Yang satunya 11-12 sama 13 Chico Jericho. Langsung kita panggil, ini dia, Geger. Halo, pura-pura halo, pura-pura tamu juga. Biasa anak-anak ini ya. Tapi kenapa sih lu dipanggil berdua Geger? Geger, karena Geger itu Geger. Ya. Ala geger itu ringan jegel ger. Nah, itu. Sama kayak Bimol. Bimol. Gua punya pantun buat acara Versus Cimol. Apa? Jalan-jalan ke kantor tema. Cakep. Di kantor tema ketemu geger. Cakep. Dari ketemu geger gua melihat mukanya Cimol. Cakep. Enggak tahu kenapa muka Cimol kelihatannya kayak belum mandi. Agak sedikit berminyak. Pantun. Gimana main mecengin doang itu mah. Nyatanya kayak pantun. Cerita itu barusan bukan pantun. Ini tugas SD biasa. Cepen. Iya liburan. Berumur cerita. Gitu. Tapi Rigit sama Cimol mukanya mirip ya. Iya. Kalau kata zaman orang dulu bilang kalau muka mirip tuh jodoh kalau nggak salah nih. Ya masa gue jodohnya Menarji. Kalau misalkan begitu. Gue kalau misalkan nikah nih punya anak Lore tampoyan kali. Tampoyan. Jadi di acara Versus Cimol gue akan kasih 3 pertanyaan buat kalian semua. Boleh gak? Kenapa? Dia berdua, itu sendiri. Lalu, lu bukan berempat lu. Lu ada bawa ini tim lagi? Bawa. Coba cakep. Jangan mau ntar disuka mu. Cakep apa sih? Penasaran gua. Kalau gua suka berarti emang cakep. Patokan itu aja. Kita panggil ya? Iya. Lu dipanggil-panggil aja. Hostnya siapa? Hostnya izinin dong. Gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita panggil ini dia bintang tamu untuk menemani Cimol di Versus Cimol. Ini dia, Memes. Oh iya, cakep. Wow, Memes, apa kabar? Walaupun kita ketemu ya tadi ya, satu mobil pula bikin vlog gitu loh. Ini ditanyain kayak apa kabar, Cimol gitu. Ya lo kan tiap hari sama gue ngintil kayak lubang hidung kemana-mana berdua. Nah, lo kan pengen temenin mulu. Iya lah, namanya juga teman. Boleh gak lagi ngobrol? Oh iya, sorry. Jadi ngobrol juga. Memes. Tadi kan gue bilang cakep. Lu gak ingat anak bini di rumah berdua? Baru 10 bulan, Gen. Iya, baru 10 bulan. Tadi kan barusan cerita, Karin. Lupain, Gen. Lupain yang di rumah, lupain. Gak. Tapi kalau misalkan, lu belum punya istri misalkan, kalian berdua nih. Terus tiba-tiba Memes suka sama lu berdua. Terus lu gimana? Ya, emang dia mau miskin kayak kita? Lucu banget ya. Iya dong. Apa? Kita. Lu dengerin dulu, Ger. Aku orangnya gak terlalu lihat materi, yang penting ketulusan hati. Oh.
Serius gak sih lo? Langsung beneran lo kan? Aduh. Tapi Memes cantik ya? Cantik Memes. Cantik ya? Cantik. Cantik ya? Parah. Parah ya? Iya. Kalau misalkan iya. Nih, ibarat Memes itu mobil, gimana? Memes nih, kalau ibarat mobil tuh ibarat Mercedes-Benz. Nyaman. Intinya kalau ditutup, kalau angkutan betah. Kalau mobil yang sakura kan, kalau Memes kan. Kalau Memes nih, ibarat Memes ibarat mobil. Mobil. Itu dia. BMW 2020. Lagi masih baru ya. Masih baru. Ya, kalau misalkan buka pintu tuh enggak perlu pakai kunci lagi, pakai tangan. Yang ditaruh gelasnya enggak goyah. Kalau versi Rigen menurut Rigen mobil untuk Memes itu Mercy. Iya. Kalau Cimol? Kalau Cimol ini ibarat Luxio. Kenapa? Luxio. Iya benar, muat, muat banyak. Iya kan muat banyak gitu. Ini malah kembung. Iya. Yang tapi yang fan-nya yang enggak ada kaca di belakang. Yang buat bawa duit biasanya. Bawa duit KTM. Iya. Kalau mau apa? Cimol, Cimol atau mobil? Cimol dia enggak bisa disamain sama mobil. Oh iya. Tapi karena rolling door. Kalau misalkan dari kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya, pulang dari sini kalian mendapatkan hadiah. Hadiah apa itu kakak? Naik mobil gratis, belanja gratis, liburan gratis. Yang bayar keluarga kalian masing-masing. Lumayan. Itu namanya rencana tahunan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari saya, ya. Buat kalian berempat gampang sekali. Kalian di sini karena tidak ada bel, jadi kalian harus memakai hand sanitizer, diusap, angkat tangan. Angkat tangan. Ribet ya? Belnya nggak ribet ya? Biar aja. Tapi ini beneran dari saya pribadi, kalau bisa kalian bisa menjawab pertanyaan saya, saya kasih duit 500.000 rupiah. Cok, lu udah lo kasih tau belum? Belum. Demi apa? Sumpah demi Allah belum. Yeah. Oke. Okay. Satu pertanyaan tuh, Kope. Iya. Satu pertanyaan. Serius lah nih Kope. Ini gak peduli konten, yang penting dapur ngebul. Oke. Okay. Yang pertama, ada 7 kotak. Huruf pertama P. Kotak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, konten Deddy Corbuzier trending karena Jegel. Kita kasih waktu selama 10 detik. Oh iya benar. 1. Iya benar. 2. Kita. Silakan jawab. Konten Deddy Corbuzier trending karena Prabowo. Karena Prabowo. Iya. Buat Jeger sama Rigen, yakin? Yakin! Pertanyaan disimak sekali lagi. Konten Deddy Corbuzier trending karena Prabowo. Yakin? Yakin! Dengan hitungan 5 detik. Iya. Yakin? Yakin! 1 2 3 4 5 Saya kunci. Konten Deddy Corbuzier trending karena Prabowo. Salah. Masa karena Prabowo sekali. Oke, kita lempar ke Bu Memes dan Cimol. Podcast. Udah ada jawaban? Podcast. Oke. Podcast, memang dia podcast. Yakin? Enggak tahu sih. Konten trending Corbuzier, konten Deddy Corbuzier trending karena 5 4 3 2 1 Podcast. Oke. Okay. Jawaban dari tim Cimol dan Memes podcast. Kita kunci. Jawabannya adalah salah lagi. Jawabannya adalah konten Deddy Corbuzier trending karena perasaan. Jawabannya adalah pelukan.
Posting. Ya kalau lu kalau enggak diposting ya enggak ada juga sih. 7 benar. 1 2 3 4 5 6 7. Iya, iya benar sih. Ya tapi maksudnya itu mah emang udah wajib itu. Iya, semua orang enggak dijawab. Kenapa enggak dijawab? Ya kan ya. Trending. Konsep bikin video rekam post, rekam post. Benar ya? Benar. Ya, ya udah lah ya. Iya, iya. Kalau misalkan jadi, kita mempunyai konten YouTube, kita kalau mau training harus di diposting. Berarti betul? Ya betul, okay. Pak. Tapi kan ya emang itu sebuah kewajiban emang harus diposting. Harus diposting. Ya udah. Iya. Kenapa enggak dijawab? Nah, saya juga ngupload video kagak trending, iya. Padahal udah saya posting. Iya. Lah, pokoknya gini, kalau misalkan kalian mau trending, mau enggak trending, yang penting orang harus nonton, harus diposting. Kalau enggak diposting enggak bakal orang bisa nonton. Pak, kan, Pak, ini konten di posting enggak trending, tapi kalau enggak direkam Ya harus direkam. Harus ya, direkam. Tapi kan kalau rekam 5 huruf. Ya. Direkam 7. 6 7. Kan P. Kan depannya P. Direkam. Enggak ada dong. Oke, pertanyaan kedua. Ini gampang dan mudah sekali. Huruf pertamanya adalah B, 5 kotak. Pertanyaannya adalah kepala Deddy Corbuzier itu. Oke, okay, dari tim Cimol. Nih, lurus. Jawab Cimol. Bulat. 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 Gue juga lihat nggak bulat-bulat tahu. Nggak, terserah orang dong mau jawab apa. Siapa tahu betul. Bukan gitu. Kepala segitiga. 500.000 rupiah kalau betul. Bulat. Bulat. 500.000. Sama, tadi kita langsung mikir bulat. 500. Kita lo? Yakin? Oke, okay, jawaban dari Memes dan Cimol. Kepala dari Kebuser itu B huruf pertama 5 kotak. Jawabannya bulat. Banyak. Kebuser itu. Ah, salah. Untuk Jeger dan Regen. Botak tuh nggak mungkin. Botak lurus. Botak tuh lurus. Basah. 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 Oh iya, awalnya enggak botak. 5. Bikin. 4. Ini dibikin. Basah. 3. Habisin dulu. 2. Oh, basah-basah ya. 1. Oke. Basah. 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 Karena Deddy sering saya kunci jawabannya gitu. Itu basah. Jawabannya basah. Sam Deddy sering nge-gym angkat-angkat palanya basah. Basah. Tapi kalau basah pakai H ya belakangnya. Iya. B A A S A H. Jawabannya adalah kepala Deddy Corbuzier itu basah. Gope. Salah. Oke. Ternyata jawabannya adalah kepala Deddy Corbuzier itu jawabannya botak. Botak. Masa kalian enggak tahu kepala Deddy Corbuzier? Ya tahu, kirain mah jawabannya bakal fail. Lah, makan lu. Memang jawabannya semua orang tahu yang mengenal Deddy Corbuzier, pala Deddy Corbuzier botak. Enggak mungkin pala Deddy Corbuzier untuk sekarang ini rambutnya gondrong karena kan kita lihat plontos. Ya kan basah juga bisa. Basah juga bisa. Kalau mandi. Kalau misalkan dia olahraga basah bisa. Tapi gue tanya sama lo, Deddy Corbuzier palanya sekarang apa? Botak. Ya udah. Botak. Ya udah, gampang, simpel. Pertanyaan ketiga. Saya kasih 500.000 rupiah lagi tambahan jadi 1 juta rupiah. Bingung nih sumpah nyaranya nih. Tadi jawabannya jawabannya iya aku lurus. Oke, pertanyaan ketiga. Iya. Simak ya, stand up komedi yang sering marah-marah. Gampang. Huruf pertamanya R. 5 kotak. Sebenarnya gampang, tinggal niatnya mau ngasih sejuta apa enggak. Ya, enggak mungkin. Stand up komedi yang sering marah-marah. Jawabannya harus tepat. Kalau tepat saya kasih 1 juta rupiah. Kalau kalian enggak tepat, kalian harus bayar saya 1 juta rupiah. Gimana itu tanya? Enggak mau aja. Kenapa lu? Mending enggak usah diem aja. Iya, jawabannya siapa dulu? Asik. Asik ringan. Bukan ringan. Jadi siapa?
rugi. Rugi empat. Rugi empat. Kok sekarang komedian yang sering marah-marah? Ribut. Ribut. Oh, iya. Ribut. Ya, ribut. Ini kita jujur aja. Bang Billy mau ngasih sejuta, Bang. Karena kita jawabin bener. Iya. Nah ini kan tergantung jawabannya udah ada di komputer. Karena ini tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat, memang sesuai dengan komputer dan skrip. Marah-marah ribut lebih masuk akal dibanding aku sih. Mau resep mau ribut. Ribut aja dah, ribut. Ribut, resep 4 huruf. Oke, okay. Ribut. Jelas, karakternya jelas. Nanti lurus lagi kayak botan. Sudah, simak sekali lagi. Sekarang komedian yang sering marah-marah. Ribut aja. Ribut. Pakai ribut. Ribut. Oke, karena bukan siapa, kucing. Kalau siapa baru. Iya, betul. Iya. Kalau sering marah-marah. Oh, iya, iya. Berarti ributnya. Ribut. Masuk akal. Kunci jawabannya. Kunci. Aja sejuta udah. Ribut. Udah sini. Kalian kasih 200-200 ya. Sejuta. Ya. Kita buka jawabannya. Salah lagi. Sayang sekali. Sayang sekali 1 juta rupiah disia-siakan oleh tim Geger. Rigen pasti. Nanti jawabannya pasti Rigen. Boleh jawab yang tim satunya? Boleh. Kita jawab Rigen. Saya apa gua? Nih. Kalau gua benar gimana jawab Rigen? Kalau lu benar, gua tambahin 200. Kalau lu benar, gua tambahin 200. Oke, okay. Jawabannya saya kunci. Yang lucu nih, yang lucu nih kalau mereka bener, kau jawab salah diri. Oke, jawabannya adalah stand up komedian yang sering marah-marah. Huruf pertamanya R, 5 kotak. Jawabannya adalah Rigen. Coba, yes. Masa ada orang pertanyaannya kau, tapi yang jawab bener orang lain. Gua enggak ngerasa marah-marah soalnya. Gimana marah-marah? Mana ada gua marah-marah? Kagetnya lagi kesel aja. Lagi marah. Gimana sih kalau gitu? Ya Allah, bilang 200 lagi gua sekarang. Oke, pertanyaan terakhir buat dua tim. Ini pertanyaan terakhir saya kasih. Ini beneran 1 juta buat kalian berdua. 200 dari Rigen. Pertanyaan keempat, saya kasih 1.500.000 rupiah. Ribu. 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah. Pertanyaannya adalah kata-kata yang sering Atta Halilintar ucapkan. Huruf pertamanya adalah A, 5 kotak. Siapa dulu, Rigen? Ya. Asiap. Asiap berarti A S I A P. Asiap. Mantap. Asiap. 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 Langsung aja kita kunci jawaban dari tim Rigen dan Jeger. Kata-kata yang sering Atta Halilintar ucapkan adalah asiap. Jawabannya adalah asiap. Pasti nggak mungkin. Nggak mungkin Atta Allah. Iya, Atta tuh ngomongnya siap belum? Iya, bukan. Oke, okay, tim sebelah. Kata-kata yang sering Atta Halilintar ucapkan, Aurel. Bener juga, soalnya kan isinya kan istrinya. Gak mungkin. Ada apa? Aurel. Makanya Aurel. Kita ucapin yang bikin podcast di ini YouTube-nya. Iya, gak di YouTube. Aurel istrinya sendiri. Potnur, Potnur, bukan Aurel. Manggilan Potnur. Aurel. Gak ada tuh. Pasti harus sih ya. Jawabannya salah. Aurel juga salah. Dan ternyata jawabannya adalah kata-kata yang sering Atta Halilintar ucapkan adalah amin. Akhir. Akhir. Ada video pembuktiannya. Si Atta sering banget ngomong akhir. Ada pembuktiannya. Lebih terjaga lagi apalagi akhir-akhir lebih terjaga lagi apalagi akhir-akhir lebih terjaga lagi apalagi akhir-akhir 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 akhir-akh
akhir. Akhir. Ya, akhir. Akhir. Ya, itu kan akhir. Baru sekali akhir. Video ya. Doang, Cong. Akhir. Mending berantem aja sama Cong itu. Puas dengan doang. Jawabannya? Ya Allah. Kemarin memang iya, gue juga ketemu dia sering ngomong akhir. Akhir. Akhirnya selesai juga. Akhir. Akhirnya gue menikah. Akhirnya gue ketemu Aurel. Akhirnya gue menikah di sini. Akhirnya gue ketemu mertua yang baik. Betul? Betul, akhir. Benar. Berarti saya tidak salah? Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kedua tim. Dari Geger dan Cimol Memes. Ini kenapa? Enggak, saya kena dendam. Puas? Ya, puas. Puas. Oke, terima kasih sekali lagi buat tim Ger dan tim Cimol sama Memes. Dan juga buat kalian semua, jangan lupa terus saksikan YouTube channel Willy Saputra di acara Versus Cimol. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi. See you next time bersama saya Willy Saputra. Bye-bye.